teman-teman, jumpa kembali dengan saya Candut di sore yang agak panas-panas summer ini. Saya ingin membagikan sebuah cara atau sebuah trik bagaimana membuka sambungan elko atau yang sering kita sebut dengan keni ini, yang sudah tersambung dengan pipa dan kilip dengan sangat kuat. Dan tentunya ini kalaupun dilepas dengan paksa pun nggak akan bisa, teman-teman. Nah, trik ini akan sangat berguna sekali untuk teman-teman yang rumahnya kebetulan jauh dari toko bangunan, atau saat malam hari kita harus pasang instalasi atau ada kebocoran dan kebetulan kita tidak punya stok. Nah, bagaimana caranya agar sambungan yang telah dilem ini bisa kita lepas? Maka ikuti trik yang akan saya berikan ini. Empat, jangan di skip biar teman-teman semua paham. Oke? Langkah pertama, alat-alat yang kita butuhkan antara lain di sini ada tang, ada obeng, ada gergaji besi, dan ada juga. Nah, langkah pertama adalah pipa ini awalnya tadi agak panjang. Jadi langkah pertama kita harus memotong pipa sambungan yang tersambung ini, kita sisakan sekitar 20 cm. Nah, oke, nah di sana kita buang. Nah, karena tadi sudah saya potong biar enggak lama-lama videonya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita kasih lem di bagian dalam pipa yang tersambung. Kita letakkan. Usahakan serata mungkin lemnya di bagian dalam. Nah, langkah selanjutnya setelah lem rata, kita bakar bagian dalam pipa yang sudah tadi kita kasih lem tadi. Bagian ujung yang satunya kita tutup agar apinya fokus di ujung pipa yang ada lemnya. Bisa dilihat semua. Apinya benar-benar mati dan pipanya sedikit lemas. Oke, kan warnanya sudah habis dan kita kumpulkan di tengah dengan bantuan obeng ini. Sudah mulai terkelupas, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tarik. Mudah sekali kan, teman-teman? Keni yang kita buka pun tidak rusak, cuma ada
lem di bagian dalamnya dan tidak merusak bagian dalam dari genik tersebut. Oke, okay. Sudah terbuka teman-teman. Oke, okay. Mudah sekali. Oke, okay, teman-teman, cukup sekian trik dari tanduk sore ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, share ke media sosial teman-teman, baik ke WA, ke LINE, Instagram, atau apapun media sosial teman-teman, agar teman-teman yang lain bisa ikut merasakan manfaat dari trik yang sangat ampuh dan sederhana ini. Oke teman-teman, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.